Salam Indonesia. Selamat Hari Perempuan 8 Maret 2022 untuk para perempuan Indonesia. Surat untuk Negeri akan memperingati Hari Perempuan Sedunia dengan mengangkat sepak terjang para perempuan Indonesia yang memiliki peran penting bagi kemerdekaan Indonesia. Publik mengenal sosok Maria Josephine Catherine Maramis atau yang lebih dikenal sebagai Maria Walanda Maramis sebagai seorang jurnalis, pendidik, pendobrak adat, serta tokoh emansipasi perempuan di bidang politik. Sepak terjangnya dimulai dari surat kabar lokal yang bernama Cahaya Siang. Maria adalah seorang kolumnis yang opini-opininya banyak berbicara tentang peran perempuan di keluarga, serta peran perempuan untuk pendidikan anak-anaknya. Menyadari untuk mewujudkan hal tersebut tidak cukup dengan tulisan saja, maka Maria Walanda Maramis mendirikan PIKAT. PIKAT bertujuan untuk mendirikan wadah bagi perempuan Minahasa agar mereka dapat saling mengenal dan bergaul, memajukan pemuda Minahasa agar memiliki masa depan yang cerah, serta membiasakan para perempuan Minahasa untuk mengeluarkan dan merumuskan berbagai pandangan dan pikirannya. Maria berkeliling dari kolong rumah panggung yang satu ke kolong rumah panggung yang lainnya untuk mengajari berbagai keahlian serta kemampuan mendidik para perempuan lainnya. Tidak berhenti sampai di situ, Maria Walanda juga aktif memperjuangkan hak pilih bagi perempuan dalam Badan Perwakilan Minahasa tahun 1921. Awalnya, hanya pria yang diperbolehkan untuk memilih wakilnya di Badan Perwakilan Minahasa. Karena kegigihan seorang Maria Walanda Maramis, maka mulai tahun 1921, pemerintah Hindia Belanda di Batavia mengizinkan para perempuan Minahasa untuk berpartisipasi dalam pemilihan Minahasarat atau Dewan Rakyat Minahasa. Jika Maria Walanda Maramis berani memperjuangkan hak-hak para perempuan Minahasa di Dewan Rakyat Minahasa, beranikah kita menolak dan melawan serangan ideologi yang mengancam Pancasila dan merampas kedaulatan rakyat? Sampai jumpa pada Surat untuk Negeri episode berikutnya.